Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati Tuan Zainal bin Abbas, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, Yang Berusaha Encik Muhammad Najib bin Abdul Rahman, KMW, Timbalan Pengarah Pendidikan Perancangan dan Pengurusan PPD, menjalankan tugas Pengarah Pendidikan Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Yang dihormati Puan Nur Mazuin binti Yahya, Timbalan Pengarah Sektor Pengurusan Hal Ehwal Murid, Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia, Timbalan Pengarah Pendidikan Sektor Pembangunan Murid, Jabatan Pendidikan Negeri Kuala Lumpur, pegawai-pegawai KPM, JPN dan PPD, Barisan Jawatankuasa Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan MGKK Negeri dan Daerah, para pembentang yang budiman, guru-guru bimbingan dan kaunseling seluruh Malaysia serta para peserta webinar dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua. Salam perkenalan buat semua. Saya Cikgu Nadia dari SMK Petaling Kuala Lumpur, mewakili jawatankuasa webinar perkhidmatan bimbingan dan kaunseling peringkat kebangsaan tahun 2021 dengan tema Minda Sihat, Emosi Terjaga, Kehidupan Sejahtera, mengalu-alukan kehadiran Tuan-Puan ke Bilik 7 Sesi Pembentangan Selari Penarafan dan Inovasi Program Minda Sihat Peringkat Kebangsaan tahun 2021. Sarung ketupat berisi inti di bawah budak sambil berlari. Kehadiran semua sangat dihargai. Moga majlis bertambah seri. Kalau pergi Tanjung Keramat, anak manis jangan diangkat. Bersama kita memohon rahmat, moga majlis mendapat berkat. Bagi menambah keberkatan majlis kita pada hari yang penuh bermakna ini, majlis menjemput Encik Muhammad Lutfi bin Yaakob untuk memimpin bacaan doa. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladhina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya kepada-Mu sahaja kami panjangkan kesyukuran atas segala rahmat dan berkat-Mu. Bersempena dengan majlis kami pada hari ini, kami memohon inayah dan taufik-Mu. Kurniakanlah kesejahteraan dan kebahagiaan kepada kami. Bukakanlah hati-hati kami, lapangkanlah dada kami supaya kami dapat mengisi ilmu pengetahuan yang berguna untuk agama, bangsa dan negara. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, kami memohon kepada-Mu agar Engkau berkatilah majlis ini dengan limpahan rahmat-Mu. Permudahkanlah segala urusan kami. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah dari-Mu. Kami memohon kekuatan dari hadrat-Mu, Ya Allah, supaya kami yang bersama-sama dalam majlis ini dapat melaksanakan perkara-perkara kebajikan dan dijauhi dari melakukan keburukan. Allahumma ya qadiyal hajat wa ya rafi'ad darajat, kami menadah tangan berdoa kepada-Mu pada hari ini, Ya Allah, agar Engkau segera hilangkan wabak COVID-19 di atas bumi ini selama-lamanya, Ya Allah. Berikanlah kesembuhan kepada mereka yang dijangkiti dengan kesembuhan yang tidak sakit selepasnya, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Kau lindungilah kami semua dari ancaman COVID-19 ini. Kami tidak mampu mengharungi cabaran dan ujian ini tanpa bantuan dari-Mu, Ya Allah. Ya Allah, bantulah kami sentiasa kuat hati kami, jiwa kami, emosi kami supaya dapat mendepani masalah yang akan tiba, yang akan muncul pada masa yang akan datang, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, hanya pada-Mu kami sembah dan hanya pada-Mu kami memohon pertolongan. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma
ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. وبالله التوفيق والهداية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيسرحكن كمالي kepada Cikgu Nadia. Amin ya Rabbal Alamin. Majlis merakamkan ribuan terima kasih kepada Encik Muhammad Lutfi bin Yaakob atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Semoga program hari ini mendapat keberkatan Allah Subhanahu Wa Taala dari mula hingga akhirnya insya-Allah. Untuk makluman tuan-puan, sesi pembentangan ini akan mengambil masa selama 1 jam termasuk sesi soal jawab. Oleh itu, bagi memastikan sesi pembentangan kita berjalan dengan lancar, berikut adalah beberapa garis panduan. Di sini terdapat beberapa makluman penting untuk pengetahuan para pembentang dan peserta. Terdapat 8 bilik bidang selari sempena webinar ini. Para peserta boleh memilih mana-mana bilik yang dikehendaki. Setiap pembentang hanya dibenarkan untuk membentang selama 20 minit sahaja dan 5 minit sesi soal jawab. Saya juga mohon izin untuk mengingatkan pembentang pada minit ke-15 sebelum masa tamat bagi persediaan untuk membuat kesimpulan. Setiap pembentang juga diminta bersedia dan memastikan berada dalam bilik yang betul untuk memastikan kelancaran majlis. Sebarang soalan oleh para penonton boleh taipkan di ruangan chat. Saya selaku moderator akan membacakan soalan kepada panel setelah panel selesai membentang. Para penonton digalakkan untuk kekal bersama kami sehingga tamat sesi ini. Sebagai tanda sokongan kepada para panel yang membentang, tuan-puan digalakkan untuk memberi komen yang baik dan sopan serta selesa untuk dibacakan. Selesai sesi sidang selari ini, para peserta diminta untuk kembali ke saluran YouTube utama untuk sesi seterusnya bersama Ustaz Don. Hadirin hadirat yang dihormati sekalian, tak kenal maka tak cinta. Bersama-sama dengan kita pada hari ini adalah dua orang individu yang hebat, iaitu Cikgu Nurhawinda binti Haji Nuruddin, guru cemerlang bimbingan dan kaunseling dari SK Berserah, Pahang, serta Cikgu Zubaidah binti Mat Elias Ahmad, guru cemerlang bimbingan dan kaunseling dari SMK Kota Kemuning, Selangor. Dan ini saya memperkenalkan pembentang kita yang pertama, iaitu Cikgu Nurhawinda binti Haji Nuruddin yang lebih mesra dengan panggilan Cikgu Awin. Beliau telah berkhidmat sebagai seorang guru mulai tahun 1997, iaitu selama 24 tahun. Kini beliau merupakan NYDP 2 MGKK Pahang sesi 2021-2023. Terdapat pelbagai anugerah dan pencapaian yang telah diperoleh dan yang terbaru adalah pada tahun 2020, iaitu penarafan pengurusan kerjaya efektif peringkat daerah Kuantan, penarafan pengurusan program Minda Sihat Proaktif peringkat daerah Kuantan, penarafan pengurusan kerjaya efektif peringkat negeri Pahang, penarafan pengurusan program Minda Sihat Proaktif peringkat negeri Pahang, Gangsa Inovasi dan Kreatif Minda Sihat peringkat kebangsaan, ICON serta ICON Inspirasi Guru Bimbingan dan Kaunseling negeri Pahang. Syabas dan tahniah saya ucapkan kepada cikgu di atas penghargaan yang diberikan kepada cikgu. Moga terus cemerlang. Apa khabar cikgu? Alhamdulillah, sihat. Alhamdulillah, baik. Dengan ini, tanpa melengahkan masa, saya mempersilakan Cikgu Awin untuk membentangkan berkaitan Marble Heptathlon. Majlis dengan segala hormatnya, mempersilakan. Okey, sebelum tu saya share screen. Okey, nampak tak skrin saya? Nampak cikgu? Ada tak skrin? Jelas. Okay. Alhamdulillah. Okey, sebelum saya mula, saya perlukan maklum balas. Adakah tuan-tuan, ya, cikgu-cikgu yang di luar sana mendengar suara saya? Okey. Dengar tak? Okey,
Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Yang dihormati dan dikasihi sahabat-sahabat guru-guru bimbingan kaunseling seluruh Malaysia, para webinar serta penonton YouTube live Majlis Guru Kaunseling Kebangsaan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Di petang yang mulia ini, saya ingin kongsikan inovasi dan kreativiti Minda Sehat, Murid Sejahtera, Kementerian Pendidikan Malaysia tahun 2020. Ya, daripada SK Berserah Kuantan Pahang yang berjudul Marble Heptagon. Okey, ini adalah inovasi dan kreativiti Minda Sehat, Murid Sejahtera yang dihasilkan oleh anak-anak hebat saya dari SK Berserah yang terdiri daripada Nur Christina Sofia binti Aizam Surazi, Amira Syamila Adham, Nusaiba binti Ahmad Faiz Zulkarnain, Uswatun Hasanah Muhammad Farid, Ainun Safiza Iliana binti Muhammad Kasmini. Okey, alhamdulillah, okey, inovasi dan kreativiti ini telah mendapat peringkat gangsa, gangsa peringkat kebangsaan pada tahun 2020. Okey. Anak-anak inovasi saya telah mencipta permainan ini. Ini adalah sejenis permainan lambiri. Ia merupakan permainan yang dikategorikan sebagai puzzle. Ia merupakan permainan untuk mencari jalan keluar dengan melalui halangan-halangan yang bersimpang-simpang dan mengelirukan. Pemain perlu memilih lorong-lorong yang paling singkat untuk ke lubang penamat serta memilih keputusan yang terbaik dalam menentukan lorong laluan guli yang betul dan mengambil masa yang cepat dan singkat. Okey. Permainan ini dapat merangsang kreativiti, imaginasi kanak-kanak dalam membina Marble Heptagon ini. Ia secara tak langsung mampu mengembangkan konektif melalui permainan ini dengan mendorong perasaan seronok semasa bermain, melatih, mendengar, melihat dan permainan ini juga boleh dimodifikasikan bersesuaian dengan tujuan yang hendak dicapai. Okey, anak-anak hebat saya ini memberi nama inovasi dan kreativiti ini sebagai Marble Heptagon kerana ia menggunakan guli-guli kecil dan juga heptagon ni ialah sebenarnya tapak permainan ni. Pada peringkat awalnya bentuk yang kami gunakan ialah heptagon iaitu mempunyai 7 sisi tetapi agak susah agak sukar dia nak macam mana tak bertukar-tukar. Last akhirnya mengambil keputusan buat mengambil bentuk oktagon. Kenapa ambil bentuk bersegi-segi ni kan? Sebab pada peringkatnya untuk mempertingkatkan kepintaran dalam konstruk logik matematik iaitu mengenali bentuk-bentuk geometri. Okey, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey, bila disebut sahaja game atau permainan, sudah pastinya ia melambangkan keseronokan, keriangan dan pastinya menggembirakan khususnya kanak-kanak. Sememangnya fitrah kanak-kanak memang sukakan bermain. Tiada yang lebih seronok apabila dapat bermain dengan kawan-kawan. Memandangkan ini pada tahun lepas iaitu setelah sekolah dibuka semula iaitu pada bulan Julai kan, masa itulah juga program Minda Sehat kita pergiatkan. Jadinya berbagai promosi Minda Sehat yang saya buat untuk anak-anak SK Berserah. Okay. Jadinya inilah salah satu antaranya ialah mencipta untuk menghasilkan satu perasaan keseronokan, keriangan di samping belajar. Di samping saya gunakan juga untuk terutama yang ni adalah murid tahun 6 mempelajari dua dalam satu iaitu saya buat program psikometri dalam mengenal pasti konstruk-konstruk yang ada dalam psikometri ICAP tahun 6.
Okey, terdapat kepentingan dalam bermain meliputi berbagai aspek, okey, emosi, sosial, okey, fizikal. Antaranya dia dapat mengawal emosi melalui permainan ini. Mereka perlukan kesabaran dan penelitian semasa melihat membina marble hexagon ni ketika nak bermain. Sebelum bermain tu dia dah perlukan kesabaran macam mana nak buat, macam mana nak buat permainan ini, meningkatkan kepentingan sosial maknanya melalui permainan marble hexagon ini kanak-kanak dapat mempertingkatkan kemahiran sosial mereka, dapat bergaul antara kawan-kawan walaupun masa tu dah pandemik. Memang sentiasa ingatkan SOP, jaga jarak walaupun biasalah budak-budak kan masa tu, bila kata jaga jarak rapat balik, jaga jarak jauh balik kan. Ha, macam kesian je kot kan. Ha, tapi sebabnya nak bekerjasama menyediakan permainan ni, jadi masing-masing pada peringkat awalnya sediakan satu. Masing-masing satu. Lepas tu bincang. Last kali kami menghasilkan satu yang besar. Okay. Dalam bermain juga akan dapat meningkatkan kemahiran verbal linguistik, iaitu berkomunikasi antara satu sama lain. Di samping itu juga meningkatkan psikomotor dan kreativiti, iaitu menggunakan kemahiran memotong, menggunting, menggunakan peralatan alat tulis seperti pembaris dalam menghasilkan marble hexagon ini. Objektif sebenarnya, permainan ini adalah sebenarnya menciptakan game yang menarik yang dapat meningkatkan minat, kecergasan, kreativiti, kemampuan belajar berkaitan dengan konstruk visual ruang, iaitu keupayaan seseorang menggunakan, menganggarkan, menginterpretasikan ruang serta memikirkan logik matematik. Banyak ya yang berkaitan dengan saya buat permainan ni dua dalam satu, iaitu sampai menaikkan semangat dalam promosi minda sihat. Di samping juga je, saya kaitkan juga dalam intervensi psikometri. Menjadikan game ini sebagai media interaktif dan menghiburkan serta menjauhkan diri dari stres. Bahan-bahan bahan-bahan mainan ni merupakan paling baik dalam aktiviti kemahiran manipulasi jari dan tangan. Jadinya kanak-kanak akan gunakan tangan, mata kan untuk potong. Jadinya kita sentiasa dipesan jaga nak memotong tu pisau menggunakan gunting. Semuanya dalam keadaan berhati-hati dan juga tidaklah terlalu seronok macam tu kan. Macam nak menghasilkan permainan mestilah seronok, tapi dalam pada tu kita sentiasa memperingatkan dari segi keselamatan. Okey, bahan-bahan inovasi kreatif kreativiti memang menggunakan barang-barang terbuang yang kita hasilkan seperti menggunakan kotak, batang aiskrim, plastik dan juga gam, gunting selain pembaris kan untuk kita lekatkan antara satu sama lain. Okey, langkah-langkah menghasilkan marble hexagon. Pertamanya tadi alatan sediakan kotak terpakai. Jadi dia akan potong dalam bentuk oktagon. Beza ya. Yang ni oktagon ialah 8 sisi. Jadi belajar juga kita juga belajar geometri bagaimana bentuk-bentuk matematik dalam bentuk-bentuk hexagon, oktagon kan. Ini kita belajar tuh, tiga segi, empat segi kan. Jadi murid belajar logik matematik macam tu. Okey, setelah itu dia akan potong ikutkan ukuran yang dibagi. Ini berdasarkan saiz dalam bentuk A4 kan. Dia boleh besar lagi, jadinya besar lagi mengikut ukuran yang betul lah. Setiap sisi dibesarkan lagi lah bentuk oktagon. Okey, seterusnya dia punya dinding. Okey, dinding yang digunakan untuk kita lekatkan di sisi setiap
setiap sisi ya, setiap sisi oktagon ya. Okey, kemudian spring, kita gunakan spring ni juga untuk kita apa bila ditarik jadi jentik kan guli pada permulaan supaya dia nampak macam menarik lah, macam nak adalah kesukaran sikit ya, menarik apa spring supaya bila dilepaskan spring tu dia seolah macam menendang guli yang yang terdapat pada permulaan. Okay, seterusnya setelah badan dia ya, kita susun, kita buatlah jalur-jalur, maksudnya bersegi-segi yang boleh dilalui oleh guli, guli-guli yang ada ikut saiz guli yang akan digunakan, serta halangan-halangan ni bersegi-segi itu atas ikut apa, ikutkan halangan yang kita nak ya. Kalau lagi sukar, dia lagilah banyak dia punya halangan-halangan yang terdapat dalam marble heptagon. Okey, seterusnya kita tebuk pula ya, dalam laluan tu kita ada tebuk ya. Ni adalah salah satu ni, bila dia buat tu dia hitamkan menggunakan marker untuk menampakkan menampakkan lubang tu lah kan. Dia tujuan untuk memberikan cabaran kepada pemain. Kalau jatuh, guli tu jatuh dalam lubang tu, maksudnya tewas lah kan. Sebabnya tak boleh sampai ke lubang penutup, apa penamat. Okay, jadinya sekarang ni selain daripada bentuk-bentuk heptagon, oktagon kan, bentuk permainan lambiri ni juga boleh diperbagaikan mengikut kreativiti masing-masing. Yeah, boleh juga dibuat secara empat segi, yeah, seperti mana dalam rajah yang ada dalam skrin. Okey, jadinya kesimpulannya, permainan marble heptagon ini dapat dijadikan sebagai media dalam meningkatkan pemikiran dan juga kecergasan, di samping lebih kreatif ya, melahirkan anak-anak yang lebih kreatif, menggunakan warna juga boleh ya, boleh dicat dan melahirkan satu media pembelajaran yang sangat menyeronokkan. Dan bila seronok tu secara tak langsung, emosi dan juga kesejahteraan kehidupan kita akan bertambah baiklah kan. Tak adalah stres kan, memikirkan masalah ke terlalu, memikirkan benda-benda yang yang negatif kan. Jadinya ini di samping tu digerakkan tangan, penggunaan tangan, badan, posture badan semasa bermain. Okay. Sekian saja daripada saya, SK Berserah, inovatif, inovasi mendidik kreativiti. Okey, terima kasih. Saya serahkan kembali. Terima kasih, cikgu. Di mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Anak-anak didik hebat kerana gurunya yang berdedikasi. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Awin di atas pembentangan yang penuh bermakna sementara tadi. Diharapkan dengan perkongsian beliau, kita semua sebagai GPK akan menjana idea untuk menjadi seorang guru yang lebih kreatif dan inovatif. Okey Cikgu, ayuh kita menjawab soalan dari sahabat-sahabat kita di YouTube. Dan dari tadi yang Cikgu bila saya baca, sangat aura-aura yang positif yang diberikan daripada penonton-penonton YouTube kita. Mengucapkan tahniah kepada cikgu terbaik dan sebagainya. Okey, dan kita ada soalan daripada Cikgu Nurul Humaira. Assalamualaikum Cikgu Awin. Boleh tak anak-anak dari prasekolah atau sekolah tadika untuk menggunakan game ini? Boleh sangat. Cuma bila kita nak membuat game ni, menggunakan tu perlukan bantuan lah daripada guru ataupun ibu bapa untuk menghasilkan mungkin halangan yang digunakan lebih mudah kan. Tak banyak halangan-halangan daripada dinding-dinding tu, kita kurangkan sikit lah supaya anak-anak ni dapat mulakan dengan manipulasi tangan dia untuk dengan lebih baik lah kan, mendidik daripada awal. Makin lama makin susah lah cakap kan. Jadinya bila dia dah biasa dengan tu, boleh sangat lah. Kadang-kadang prasekolah, malah umur yang 3 tahun pun boleh main dah. Daripada kajian yang saya baca, daripada ni umur 3 tahun boleh main dah ya. Cuma nak buat tu lah, buat tu perlukan bantuan daripada penjaga ataupun guru lah yang membantu.
Okey, baik-baik. Terima kasih cikgu. Okay, ada yang tanya alat ni menarik buat anak murid buat sendiri ke macam tu? Yang ini semuanya anak-anak murid saya yang hebat yang buat sendiri. Banyak berbagai jenis bentuk sebenarnya. Tiga segi ada, bulat ada, heptagon, heptagon. Pertamanya ialah konon-kononnya peringkat awalnya ialah untuk interpretasi psikometrik, logik matematik, belajar geometri. Kan? Tapi bila tengok menarik pula boleh kita masuk inovasi minda sihat. Sebabnya nampak semua seronok, happy kan. Jadinya kita masuklah. Alhamdulillah dapat peringkat gangsa. Okay, baik. Terima kasih cikgu. Dan kita ada dari Naif Taupiang. Kalau murid pendidikan khas macam mana cikgu? Boleh diaplikasikan juga ke? Boleh. Cuma bila murid pendidikan khas, dia kena ada ni lah kan, dari segi pegang, mungkin alat tu mungkin cikgu lah yang buat kan, sebabnya peralatan untuk memotong kertas kotak tu agak tebal kan, nak menampal pun menggunakan glue gun, jadinya adalah lebih wajar cikgu yang buat kan, tapi dia yang main macam tu. Okay, baik. Alright, terima kasih cikgu. Itulah banyak kata-kata positif di dalam YouTube kita. Antaranya saya bacakan sedikit Cikgu Jejah di sini. Tanya Cikgu Awin, sentiasa cemerlang. Kekalkan momentum Cikgu. Saya follow belakang deh. Terima kasih Cikgu Jejah. Alright. Dan ramai lagi yang memberikan sokongan yang positif. Dan daripada apa yang Cikgu Awin bentang sebentar tadi, apa yang saya dapat adalah Cikgu menggunakan data-data juga daripada inventory-inventory lain kan, untuk membantu dalam intervensi minda sihat. Iya, saya. Baik, terima saya kasih kepada para pemerintah. Dua. Ya, apa tu cikgu kalau cikgu boleh kongsi? Saya menggabungkan data dari psikometrik dan juga data minda sihat. Macam tu. Baik, wah cemerlang tu lah. Kita bukan cikgu Jinjah je nak follow ni. Saya rasa ramai yang nak follow cikgu rapat-rapat lepas ni. Alright, terima kasih banyak terima cikgu Awi di atas perkongsian cikgu. InsyaAllah moga kita dapat berjumpa lagi di dunia realiti, insyaAllah one day kan. InsyaAllah. Terima kasih. Okay, terima kasih cikgu Nadia. Kita akan beralih. Sama-sama cikgu. Kita akan beralih ke pementang seterusnya, iaitu cikgu Zubaidah binti Mat Elias Ahmad, iaitu guru cemerlang bimbingan dan kaunseling dari SMK Kota Kemuning. Apa khabar cikgu? Khabar baik, alhamdulillah. Nadia sihat? Alhamdulillah. Sihat, alhamdulillah. Sihat cikgu. Wah, ceria di situ ya. InsyaAllah. Okey, baik. Izinkan saya memperkenalkan sedikit cikgu kepada para penonton kita. Silakan. Beliau telah berkhidmat sebagai guru bimbingan dan kaunseling selama 20 tahun. Beliau pernah berkhidmat di SMK Tengku Ampuan Rahimah dari tahun 2001 hingga 2020 dan kini menabur bakti di SMK Kota Kemuning, Selangor. Kini beliau merupakan timbalan YDP MGKK Daerah Kelang pada tahun 2021-2022. Terdapat pelbagai anugerah dan pencapaian yang telah diperoleh dan yang terbaru adalah pada tahun 2020, iaitu penerima anugerah emas Pertandingan Inovasi Minda Sihat Negeri Selangor, penarafan kebangsaan pengurusan program Minda Sihat Sekolah Menengah serta guru kaunseling cemerlang. Syabas dan tanya saya ucapkan buat cikgu, moga terus cemerlang. Terima kasih. Sama-sama. Dengan ini saya mempersilakan Cikgu Zubaidah yang akan membentangkan tajuk Popping Cards. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Cikgu Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Cikgu Nadia lunak menikam kalbu ya. Okey. Pegawai-pegawai KPM, pegawai-pegawai Jabatan Pendidikan Negeri, pegawai-pegawai Pejabat Pendidikan Daerah, tuan-tuan, puan-puan, sidang pendengar webinar Perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Peringkat Kebangsaan tahun 2021. Salam perkenalan, salam kemerdekaan daripada saya, Cikgu Zubaidah binti Ahmad, dan terima kasih kerana memilih Bilik 7 Sidang Selari pada petang ini, dan terima kasih juga kepada pihak MGKK kerana memberi peluang kepada saya berkongsi pada petang ini mewakili SMK Tengku Ampuan Rahimah.
InsyaAllah pada hari ini saya akan membentangkan hasil inovasi tim saya di SMK Tukang Ampar Rahimah. Tim saya terdiri daripada 2 orang jejaka dan 3 orang puteri dan saya juga dibantu oleh Cik Sarianti binti Mat Nasohah. Kami telah menghasilkan coping card dan Alhamdulillah coping card ini telah menerima anugerah emas di peringkat negeri dan juga kebangsaan dalam penarafan kaunseling 2020. Alhamdulillah. Baik, pastinya anda tertunggu-tunggu apa itu inovasi coping card. Kita ke paparan seterusnya. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, apa itu coping card ataupun kad kemahiran gaya tindak? Untuk makluman semua, coping card ini adalah gabungan kad-kad kecil. Okey, yang diilhamkan daripada kemahiran gaya tindak. Kalau tuan-tuan dan puan-puan dapat saksikan di bahagian slide saya tu, itulah dia kad-kad kami yang kami sediakan untuk inovasi coping card ini. Dan ianya merupakan salah satu kaedah yang boleh dilakukan oleh mana-mana guru kaunseling dalam membantu klien yang mempunyai krisis emosi. Kaedah ini juga sesuai untuk kita ajar kepada klien sebagai strategi untuk mereka menghadapi krisis emosi, terutama kepada klien kita yang memang kerap kali berhadapan dengan krisis emosi, maknanya krisis emosi yang tidak stabil. Okey, dan saya yakin anda juga sedang mencari-cari apakah alternatif yang sesuai untuk dijadikan intervensi minda sihat sebab semua orang sedang membuat saringan minda sihat sekarang dan selepas ini kita akan membuat intervensi pada anak-anak murid kita terutama yang mendapat skor-skor yang memerlukan kita memberi bantuan. Jadi inilah salah satunya yang tuan-tuan dan puan-puan boleh gunakan sebagai intervensi minda sihat di sekolah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, bagaimana coping card ini tercetus sebenarnya? Di SMK Tukang Ampar Rahimah, pada mulanya kami menyediakan poster-poster berkaitan dengan kemahiran gaya tindak. Poster-poster ini saya tampal di bilik-bilik di unit kaunseling kami yang mana pelajar-pelajar yang datang, mereka akan baca poster-poster ini dan mereka akan melihat kemahiran gaya tindak yang mereka boleh aplikasi dalam diri mereka. Kemudian apabila kita melaksanakan minda sihat pada tahun 2020, ujian DAS dan juga PHQ 9 dan juga GAD 7, ketika membuat intervensi kami mengajar murid bagaimana membuat coping card sendiri. Justru itu pelajar kami mencetuskan, "Cikgu, why not you buat coping card ni yang lebih kecil, bukan poster yang besar." Maksudnya pelajar boleh bawa ke mana-mana sahaja. Okey, jadi apa objektif coping card ini? Kita ke paparan seterusnya, kita lihat apa objektifnya. Okey, objektif yang pertama adalah sebagai panduan kepada guru kaunseling dalam membuat sesi membantu individu yang mempunyai krisis emosi. Okey, yang kedua, membantu mengajar ataupun mengajar individu yang menangani krisis secara positif. Sebab kalau kita lihat, nanti saya akan paparkan apakah isi kandungan coping card ini. Okey, tetapi secara overallnya coping card ini adalah tindakan-tindakan berhadapan dengan krisis secara positif. Okey, yang ketiga, membantu individu mencari alternatif awal dan menghadapi krisis emosi. Maknanya di sini juga dalam kad ini komplit dengan bagaimana mereka buat krisis plan. Okey, kita ke paparan seterusnya. Siapakah orang yang sesuai untuk kita sediakan coping card ataupun orang yang kita sesuai untuk kita ajar coping skill ini? Okey, guru ataupun murid yang mempunyai kesihatan mental yang tidak stabil, iaitu klien yang mudah stres, mudah tertekan dan emosi yang tidak stabil. Sangat sesuai untuk kita ajar, untuk kita minta mereka menyediakan coping card ini. Okey, kita ke slide seterusnya. Apakah kelebihan coping card saya ini? Okey, pastinya coping card ini sangat praktikal. Mudah sangat disediakan siapa sahaja sekiranya anda follow penerangan pada hari ini, anda boleh sediakan di sekolah masing-masing. Dan murid-murid juga bila kita bagi penjelasan, kita ajar mereka step by step, ianya mudah disediakan dan mudah untuk dibawa sebab card ini sangat kecil. Okey, baik, seterusnya, kos yang sangat rendah. Untuk menyediakan coping card ini, anda tidak memerlukan kos yang mahal, tetapi kalau ingin satu card yang sangat eksklusif, okey, anda boleh menyediakannya. Terpulang kepada anda kerana saya menyediakan hanyalah saya cetak
dekat komputer, okey, print sahaja. Kemudian guntingkan menggunakan kertas yang tebal ya supaya ianya tidak mudah rosak. Kemudian cantumkan ia menjadi satu supaya ianya tidak terlerai ataupun tidak tertanggal agar kita tidak hilang step-step seterusnya. Okey, seterusnya efektif. Semua golongan boleh gunakan, okey, sama ada tua, muda, tak kiralah ya, B40, M40, okey, T20 boleh gunakan, boleh aplikasikan coping cards ini. Asalkan konsep yang pertama yang perlu anda tahu adalah konsep coping skill. Ya, okey. Dan ia juga merupakan bimbingan berterusan. Klien boleh gunakan coping card ini bila-bila masa. Maknanya kita ajar sekali sahaja. Tetapi apabila mereka berhadapan dengan krisis emosi sendiri, mereka dah boleh ambil tindakan sendiri, okey, dengan merujuk coping card yang mereka sediakan. Okey, kita paparan seterusnya macam mana kita bantu klien menggunakan coping card ini. Okey, klien yang berhadapan dengan krisis emosi, ini yang pertama. Okey, bagaimana saya membantu yang pertama pada mula dahulu sebelum kita mengalami pandemik, okey, apabila kita bersemuka, coping card ini saya sediakan di bilik kaunseling. Yang mana apabila murid-murid ataupun klien yang datang ke bilik kaunseling, pastinya kadang-kadang mereka datang dengan 1001 krisis ataupun 1001 benda yang mereka nak share dengan cikgu. Tetapi ada kalanya waktu itu guru kaunseling mungkin waktu sedang relief ataupun kita ada klien yang lain. Jadi apa yang boleh mereka buat, kami memang perkenalkan atau promosi kepada klien-klien kami. Mereka boleh ambil coping card yang kami sediakan di bilik kaunseling dan mereka boleh baca. Baca dan ada kalanya ketika membaca coping card ini berlaku celik akal untuk mereka mengambil tindakan menangani krisis emosi mereka sendiri. Okey, setelah pandemik bermula, kita tak dapat bersemuka. Waktu itu kami terfikir bagaimana kita nak membantu klien kita di rumah. Jadi apa yang kami buat adalah kami ajar pula klien kami macam mana nak buat coping card. Jadi dengan kemahiran-kemahiran yang kami ajar step by step, okey, kemudian kita ajar mereka buat sendiri di rumah dan kita ajar pula bila berhadapan dengan krisis apa yang perlu mereka buat. Yang perlu mereka buat mudah sahaja, mereka hanya perlu melihat kepada coping card kaedah mana yang sesuai dan serasi dengan diri mereka dan bahan apa yang ada di sekitar mereka untuk mereka menangani krisis emosi mereka. Okey, dengan kaedah ini kita dapat membantu klien, okey, berhadapan dengan krisis tak kira sama ada waktu tu ada kaunselor ke tak ada ke, mereka boleh untuk menangani krisis emosi mereka sendiri. Okey, jom kita bersama dengan slide saya seterusnya. Saya paparkan apa yang ada dalam kandungan coping card ini. Dan seperti anda sedia maklum, Barisan Guru Bimbingan dan Kaunseling seluruh Malaysia, kemahiran gaya tindak ini ada pelbagai sebenarnya step. Okey, tetapi dalam coping card ini saya hanya mengambil 4 kemahiran sahaja. Kemahiran yang mudah kita ajar pada murid-murid kita. Okey, saya ambil 4 sahaja, iaitu yang pertama self-soothing, yang kedua distraction, yang ketiga mindfulness dan yang keempat crisis plan. Okey, dalam self-soothing ni, okey, saya ajar kepada mereka ketika menghadapi krisis emosi, mereka boleh mengenal pasti 5 deria, apa sahaja deria yang ada pada diri mereka, mereka boleh kenal pasti apa sahaja yang mereka ambil salah satu deria ni untuk menenangkan diri. Contohnya tuan-tuan dan puan-puan, apabila puan-puan rasa macam tak tenang, okey, kadang-kadang kita menggunakan deria rasa kita, okey, kita ambil coklat, kita ambil minum air kopi. Betul tak Cikgu Nadia? Kadang-kadang untuk kita hilangkan stres kan, pergilah minum air kopi sikit, ambil coklat, kita makan. Betul kan? Okey, dan seterusnya, kadang-kadang bila kita rasa tak tenang, kita rasa macam gelabah kan, kita ambil daripada hidung kita apa? Bau-bauan yang kita suka. Ada orang suka bau lepas hujan, ada orang suka bau rumput yang baru dilepas kena mesin rumput kan? Okey, ada juga dari telinga kita dengar muzik-muzik yang menarik, okey, itu self-soothing. Jadi ada kalanya ketika kita berhadapan dengan situasi atau krisis emosi, kita tak nampak ya apa yang berlaku yang boleh kita ambil sebagai kita punya cara untuk kita menangani krisis. So langkah yang paling mudah yang pertama ni lah mengambil daripada deria-deria yang kita ada. Okey, kita tengok step yang seterusnya. Okey, bukan step yang seterusnya, kaedah seterusnya. Okey, paparan seterusnya.
Okey. Kita ajar juga selain daripada self-soothing tadi, kita ajar juga kemahiran alihkan perhatian. Maknanya kita cuba alihkan perhatian kita daripada memikirkan satu-satu isu, okey, sebab selagi kita fikirkan kita rasa semakin tidak dapat cari menjala keluar. Okey, kita alihkan, kita cuba distractkan diri kita, okey, dengan aktiviti-aktiviti yang kita suka. Contohnya, kita pergi bermain perkara-perkara yang kita suka, okey, bermain dengan kawan. Kalau ada orang suka masak, okey, kita pergi masak, masak benda yang kita suka. Okey, ada orang suka art terapi, kita melukis, okey. Dan ada orang suka menjahit. So, kita alihkan perhatian kita. Okey, next, kita tengok kepada kemahiran seterusnya yang kita ajar adalah mindfulness. Mindfulness ini saya yakin kita nak sebenarnya keep on track balik diri kita, okay, kepada situasi semasa. Okay, boleh juga kita ajar ataupun kita minta murid-murid kita mengenal pasti untuk mereka kembali semula apa orang kata memberi kesedaran kendiri balik apa yang selalu mereka buat. Okey, mereka senaraikan sendiri. Kalau kita ajar kepada murid, mereka senaraikan sendiri. Yang ini yang saya buat, ini yang saya tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan, ini yang saya beri idea kepada klien saya. Nanti saya tunjuk macam mana yang murid saya pula hasilkan. Okey, kalau mindfulness ni biasanya kita akan bersenam, yoga, okey, kemudian kita akan enjoy dengan persekitaran, okey, teknik pernafasan yang betul, itu salah satulah daripada kemahiran mindfulness. Okey, yang keempat, apakah kemahiran yang keempat dalam menangani krisis menggunakan coping card ini? Okey, kita ke paparan yang ke yang seterusnya. Okey, seterusnya kita juga ajar crisis plan. Maknanya kita ajar bagaimana kita menghadapi krisis. Kalau krisis itu berlaku, siapa orang rujukan kita? So di sini kita cuba kenal pasti siapakah orang yang selalu memberi sokongan kepada kita. Kalau kita ajar kepada murid, kita minta murid mengenal pasti, okay, pastinya kalau kita ajar ketika mereka dalam keadaan tenang, betul. So dalam keadaan tenang, mereka boleh fikirkan, oh, siapa yang selalu bantu aku sebelum ni? Oh, yang selalu bantu aku sebelum ni adalah cikgu saya. Siapa cikgu tu? Okay. Siapa lagi? Oh, nenek saya. Nenek saya selalu bersama saya. So, minta dia listkan crisis plan. Maknanya apabila mereka buat, katakanlah self-soothing dah buat and then still lagi tak dapat turunkan crisis level emosi mereka. Okay. The last thing adalah dia cuba mengenal pasti, okay, siapa orang yang boleh dijadikan bahan sokongan ataupun individu yang boleh menyokong dia selama ni, supaya kita nak tahu bahawa mereka merasakan diri mereka tidak keseorangan. Kita tak nak the last thing adalah mereka rasakan macam, oh, aku dah tak ada siapa dah bersama aku, aku seorang aja dalam dunia ni. Tak, okay. Dengan adanya coping card ini, kita sentiasa menyedarkan mereka ada banyak peluang, ada banyak cara dan ada ramai orang yang memberi sokongan kepada diri kita. Dan kita lihat sendiri, saya nak tunjuk kepada tuan-tuan dan puan-puan apakah kesan yang telah kami dapati ketika kami membuat coping card ini. Okey, kita ke paparan seterusnya. Okey, sebelum saya perkenalkan kesannya, saya nak tunjuk ini adalah hasil anak murid saya buat, okey, untuk coping card ini, yang mana inilah dia yang kami hantar ke peringkat kebangsaan. Coping card ini nampak simple je kan? Hasilnya ilustrasi dan semua ini dibuat oleh tim saya, okay. Mereka buat dan kad yang pertama, untuk makluman semua, kalau membuat kad ini, kad pertama adalah cikgu-cikgu mesti menulis nama kad, okay, dan bagaimana kad ini membantu. Cikgu mesti senaraikan, okay, apakah kegunaan kad ini dan bagaimana ianya membantu. Kalau lihat daripada paparan sebelah nama tu, okay, kita ada lihat macam mana kad ini dapat membantu. So pelajar bila membaca, oh, macam ni, aku hanya perlu identify problem aku, kemudian cari step-step yang sesuai dalam coping card ini dan cuba aplikasikan dalam seharian. And then kita nampak kat situ ada step yang pertama yang saya ajar tadi, self-soothing, kemudian distraction. Okay, seterusnya kita ada paparan seterusnya. Okay, seterusnya kita ada mindfulness, crisis plan dan akhir sekali ada, kita mungkin boleh letak kata-kata positif. Kalau macam kami, kami letak nama team members kami lah yang menyediakan kad ini. Dan akhir sekali kita beri kata-kata positif atau positive vibe yang supaya bila orang baca, ah, ya, aku boleh buat, ya, aku boleh berubah, ya. Okay, itu adalah coping card dan kita lihat pula kesan sepanjang saya mengaplikasikan coping card ini. Okay,
Daripada pelaksanaan ataupun aplikasi coping card ini sejak tahun 2020, kami dapati bahawa data daripada GAD7 dan juga PHQ9 selepas ujian kedua, maknanya ujian pertama tinggi, kemudian kita buat intervensi, kemudian selepas ujian kedua, dia dapati bilangan murid yang mendapat markah yang tinggi sama ada dalam salah satu ujian atau kedua-duanya menurun. Alhamdulillah. Okey. Dan seterusnya murid yang menjawab skor 2 dan 3 dalam soalan 9 dalam PHQ 9 juga berkurangan. Maknanya mungkin sebelum ni mereka dah rasakan mereka dah tak ada semangat dah untuk meneruskan kehidupan. Dan akhirnya bila kita mengajar coping card ini dan juga kita membuat intervensi kepada mereka secara bimbingan individu dan kelompok, okey, akhirnya perasaan ataupun persepsi itu menjadi rendah. Okey, dan ada juga yang menjadi kosong, tak ada pula dia menandakan di ruangan soalan nombor 9 dan PHQ 9. Dan selain daripada itu, murid juga memberi feedback, okey, apabila kami membuat ujian pra dan post, okey, mereka memberi feedback, mereka mendapat panduan untuk mengatasi krisis emosi. Dan malahan kalau mereka sendiri yang menyediakan kad ini, mereka rasa satu benda yang sangat serasi pada diri mereka dan mereka rasa, oh, kad yang cantik telah pun, dia tengok kad tu pun dia dah rasa tenang, okey, sebab dia yang buat. Okey, jadi Cikgu Nadia, saya rasa itu sahaja kita ke paparan terakhir. Saya rasa ini adalah paparan terakhir selepas ini. Okey, jadi saya mengucapkan terima kasih kepada semua kerana bersama-sama saya dalam perkongsian pada petang ini dan semoga kad coping card ini dapat membantu guru bimbingan dan kaunseling melaksanakan intervensi minda sihat di sekolah masing-masing dan sesuaikanlah dengan sekolah masing-masing penggunaan coping card ini dan semoga coping card ini juga menjadi inspirasi kepada semua guru bimbingan dan kaunseling dalam melaksanakan kajian tindakan dan inovasi di sekolah masing-masing. Terima kasih sekali lagi daripada saya. Mohon ampun dan maaf. Minda sihat, emosi terjaga, kehidupan sejahtera. Terima kasih Cikgu Nadia. Wow, hebat Cikgu. Belakang parang kalau diasah lagikan tajam. Dengan inovasi yang hebat ini, moga dapat menjadikan anak-anak Cikgu lebih bermotivasi untuk melompat lebih jauh, insyaAllah. InsyaAllah. Cikgu Ayu, kita melihat respon dari sahabat-sahabat YouTube yang awesome. Cikgu Isa Samad, pembentangan komentar ini bagus. Tanya, elok Cikgu SMK Tengku Ampun Rahimah urus dengan mana-mana publisher. Boleh jual. Saya nak beli. Jadi saya PA lah. Saya sudi jadi PA Cikgu. Sebaiknya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Tak payahlah saya cari PA dah. Okey, okey. Okey. Alright, jadi ini banyak sangat komen-komen yang positif. Alhamdulillah. Tanya cikgu. Dan cikgu Isa juga ada katakan yang elok coping card ni diinovasi dalam bentuk e-games. Maknanya boleh main melalui phone. Ya, betul. Okey, baik. Dan semua mengucapkan tahniah kepada cikgu. Dan kita ada soalan daripada ya, Nurul Humaira. Assalamualaikum Cikgu Zubaidah. Boleh tak ceritakan dalam senang cikgu berkaitan contoh kes pelajar yang berjaya mengatasi krisis emosi dengan menggunakan coping card? Okey, terima kasih Cikgu Humaira. Okey, alhamdulillah untuk makluman cikgu saya ambil satu kes yang agak simple lah ya. Okey, pelajar saya ni dia selalu merasakan diri dia keseorangan, dia tak ada kawan, dia kata semua orang tak suka dia, okey. Dan ketika berhadapan masalah pun dia akan cepat down, okey. Jadi apabila saya kita dah melalui pelbagai peringkat sesi, kemudian saya ajar dia skill. Saya ajar dulu skill kemahiran gaya tindak. Okey, bila saya ajar kemahiran gaya tindak step by step, okey, sebab kita tak boleh ajar secara directly semua step. Sebab apabila pelajar kita berhadapan dengan krisis emosi, mereka dah tak boleh sebenarnya dihumban dengan pelbagai informasi dalam satu masa. So kita ajar step demi step. Okey, apabila saya ajar satu step, saya tak ambil yang susah, saya ambil yang mudah je. Saya ambil self-soothing and then saya ambil kemudian saya ambil apa distraction dan saya ambil crisis plan. Saya bagi dia tiga sahaja mula-mula. Okey. Kemudian apabila saya ajar ni, okey, kemudian saya minta dia cuba. Saya kata cuba dijadikan. Maksudnya kita cuba, sebelum ni kan dia cuma visualize dekat minda dia, dia cuma nak bayangkan aja kalau dia ada masalah dia buat ni, kalau dia ada masalah dia buat ni. Tapi dia bila krisis tu berlaku, dia tak nampak. Okey, semua bayangan-bayangan tu hilang. So that's why saya minta dia tulis atas kertas.
tulis atas kertas tindakan-tindakan yang dia dah buat tu. Okey, masa tu saya apa copy card ni besarlah, poster lah ya. Saya minta dia pilih dulu. Okey, saya minta dia pilih dulu yang sesuai dengan dia. Kemudian barulah saya bagi peluang kat dia fikirkan yang dia boleh tambah. Okey, dan apabila dia mula-mula tu dia memang rasa macam tak ada apalah, tapi bila lama-lama dia amalkan, dia kata bila dia hadapi maksudnya krisis, selama ni dia rasa macam dia keseorangan. Tapi bila dia nampak krisis plan itu, okey, dia rasakan bahawa eh taklah, aku ada somebody yang aku boleh share. Aku ada somebody untuk aku luahkan. So waktu tu dia rasakan bahawa dia bukanlah keseorangan dan dia sendiri mampu mengubah diri dia tanpa bantuan orang lain. Okey, sebab apa? Sebab dia nak berubah. So itu yang penting, sebab coping card ini adalah satu tindakan awal dan kita juga perlu, kalau kes itu terlalu berat, kita perlu bimbing mereka dari masa ke semasa. Jangan tinggalkan hangout macam tu sahaja. Okey cikgu, harap menjawab. Baik, terima kasih cikgu. Dan kita ada soalan daripada cikgu Isa, bagaimana murid guna coping card? Bagaimana murid menggunakan coping card? Okey. Perkara yang mudah, okey. Mula-mula dia kena identify apa masalah dia, okey. Kemudian barulah dia kena pasti apakah intervensi ataupun kemahiran yang boleh dia guna pakai pada waktu tersebut. Okey, dan saya menjawab soalan tadi tu, kenapa dia waktu PDPR ini kenapa saya tak gunakan e-game? Memang mula-mula kami ingin bergerak ke arah e-game pada awalnya, tetapi apa yang pada mulanya, sebab saya membentangkan hasil inovasi yang kami hantar ke Pegawai Kebangsaan ya. Coping card ini kami hanya menggunakan kad-kad ini supaya saya nak tunjuk kepada anak-anak ataupun murid-murid yang B40, okay, maknanya siapa sahaja walaupun tak ada internet, tak ada bahan, tak ada kemampuan untuk membuat sesuatu yang luar biasa, dia still boleh buat coping card ini. Sebab objektifnya adalah untuk kita mendapatkan bantuan awal ketika menghadapi krisis emosi. Okey, e-game ini sangat bagus. Okey, cuma ada di kalangan golongan-golongan B40 yang tidak ada internet. Okey, jadi mereka sukar untuk melaksanakan coping card. Tetapi sekiranya tuan-tuan dan puan-puan berhadapan dengan mungkin latar belakang sekolah yang memang golongan-golongan yang M40 ke atas, tak ada masalah untuk cikgu improvisekan card, coping card ini kepada e-game ataupun apps yang boleh cikgu cipta untuk kegunaan anak murid. Kerana ianya lebih mungkin lebih berkesan, sebab contohnya macam muzik tadi. Cikgu dah boleh linkkan kepada muzik yang dia suka. So waktu tu dia tak payah cari, dia tinggal klik saja, oh dia dah dengar muzik. Okey, contohnya Cikgu Nadia suka dengar apa? Cikgu Nadia suka dengar apa contohnya? Balada lagu. Lagu siapa yang suka, terus kan? Terus saja simpan dekat record kita. So maksudnya bila berhadapan aja dengan situasi yang macam serabut lah, okey buka je lah lagu balada yang suka tadi. So tenang sekejap kan? Macam pula dia. Okey, Cikgu Nadia ada lagi soalan? Okey, wow, hebat. Dah saya dah kumpulkan dah saya punya dokumen lagu-lagu. Nanti saya akan buat lah. InsyaAllah. Okey, itulah cikgu ramai yang cakap tanya. Dan tadi saya suka ada seorang guru ni, dia kata beliau tercari-cari. Rugi tak masuk awal. Tercari-cari room yang best. Alhamdulillah cikgu kena jumpa bilik yang benar kan. Alright, coping cards ni apa yang saya dapat kan cikgu Zubaidah adalah satu inovasi yang menyeluruh dan menyebabkan klien mendapat ciri akar agar dapat meneruskan kehidupan yang lebih positif, insyaAllah. InsyaAllah. Terima kasih. Terima kasih Cikgu Zubaidah di atas pembentangan yang sungguh memberi inspirasi sebentar tadi. InsyaAllah saya rasa berbesar hati dah dapat jumpa Cikgu Awin, Cikgu Zubaidah. Moga kita dapat bertemulah nanti satu hari nanti, insyaAllah. InsyaAllah. Saya pun berbesar hati bertemu dengan tim Majlis Guru Kaunseling Kuala Lumpur. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih. Kata azimat oleh Soekarno, beri aku 10 pemuda, nescaya akan kugoncangkan dunia. Betapa penting dan bermakna perkongsian pada hari ini. Moga kita para pendidik dapat menjalankan tugas, amanah dan tanggungjawab kita dengan baik agar dapat membentuk serta membimbing pewaris negara yang hebat.
Mereka bukan sahaja pewaris negara, tetapi mereka juga adalah pewaris dunia. Jutaan terima kasih diucapkan kepada Cikgu Awin dan Cikgu Zubaidah di atas pembentangan dan perkongsian ilmu yang menarik pada hari ini. Saya berbesar hati dapat berkenalan dengan dua orang pendidik yang amat committed dan inovatif dalam bidang yang dicintai ini. Diharapkan para peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh dari pembentangan ini untuk memperkasakan profession counselling dalam dimensi baharu. Saya mewakili bahagian pengurusan sekolah harian Kementerian Pendidikan Malaysia dan Majlis Guru Counselling Kebangsaan mengucapkan terima kasih atas penyertaan anda dan diminta semua penonton yang berada dalam wahana maya ini untuk masuk semula ke link utama untuk menghadiri slot seterusnya bersama Ustaz Don. Link kehadiran akan diberikan pada slot terakhir nanti. Harap maklum. Tuan-puan yang saya hormati sekalian, jangan lupa subscribe, like dan share YouTube channel MGKKL. Ayuh sertai program MGKKL pada masa akan datang. Kami amat mengalu-alukan penyertaan dan sokongan semua sahabat-sahabat sekalian. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah hamba menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, bolehlah kita berjumpa lagi. Mari kita bersama-sama menangguhkan sidang selari kita pada hari ini dengan bacaan Tasbih Kifarah dan Surah Walas. Jaga diri semua, kita jaga kita.